Bagi pembuat kembali yang sebenarnya memerlukan waktu hampir 2-3 bulan. Ya karena ini upacaranya cukup singkat, jadi hanya ada waktu 1,5 bulan lebih. Jadi dari 1,5 bulan begitu kita mendapatkan hari baik dari pendeta kapan upacara itu akan dilaksanakan. Jadi beberapa harinya kita sudah memulai membuat padi itu sendiri. Nah, rasa bakti kepada guru pertama itu karena dari dulu saya mengabdi ke guru itu tidak bisa kehidupan. Lalu kalau ada kebun di guru selalu saya berkata. Jadi kita buatkan padi gunung. Jadi ada topeng-topengnya itu 28 meter lah dari tanah dengan berat lebih kurang 10 ton. Agama Hindu kita semua berasal dari unsur yang sama yang namanya Panchamahabhuta, lima elemen kehidupan dari mikrokosmos sampai dengan makrokosmos semua berasal dari lima unsur tersebut, berasal dari tanah, air, api, udara, dan angin. Nah, pengembalian proses ngabean ini adalah proses pengembalian kepada wujud asli kami lima unsur tersebut. Jadi dengan ngabean ini kami berharap dan kami percaya proses kembalian ke Panchamahabhuta yang dari api kembali ke api, yang dari tanah kembali ke tanah, nanti ada yang kembali ke air, kembali dari barung ke laut, yang kembali ke udara dan ke asap, dan kembali ke angin. Inilah proses pengembalian ini yang kami lakukan di proses ngabean tersebut. Hal ini paling penting adalah untuk masyarakat menggotong jenazah saja. Itu mungkin ada sekitar 12-13 banyak. Itu meliputi ada sekitar 3.500 penggotongnya nanti lagi. Ini yang menyangkut dari kemampuan komunikasi kami dengan komunitas di sekitar puri ini yang selama ini telah masih terjalin dengan baik, harmonis sekali, tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan berapa banyak waktu yang diluangkan. Nah, ini yang kami mesti jaga sampai sekarang sehingga memungkinkan kami untuk menyelenggarakan upacara besar.